Sehingga dia dibawa ke sisinya, sudah sembuh semua yang terserahkan Mang itu. Penyakit yang dia lari Mang ini selama ini sembuh buat Tuhan. Dimana dia sudah bahagia bersama Tuhan. Kata orang tua, kalau orang sudah meninggal, Tuhan sudah tempatkan di satu tempat yang sudah disediakan Tuhan. Jadi Mang sudah tenang dan sembuh. Tinggal bagaimana kakak sekarang? Tadi Mama Ramses bilang, apapun pemikiran yang kamu berikan kepada kakak pada saat itu gak bakal diterima sama kakak. Tapi satu hal, pemikiran yang sejati datangnya dari Tuhan. Kalau kakak kangen atau rindu sama orang tua rasa itu adalah perubahan diri. Karena siapapun yang kita sayang, katanya dia sejauh dengan Tuhan. Apalagi kita ini kakak tak ambil. Emang itu siapa? Satu hal kami minta, tetaplah berjuang buat anak-anak kami, ada Mama Hamdia, anak-anak kami yang lain semestinya. Kemudian penguat buat Mama. Tetap kemudian kemudian support hubungan sama Mama ini supaya Mama ini tetap sehat. Karena perjuangan Mama itu masih ada satu lagi yang belum menikah. Dan itu sudah menikah, tapi lagi saya pilih ini berhubungan. Jadi, dua benar-benar kasih hubungan sama Mama. Supaya Mama ini tetap tegar, supaya Mama ini tetap sehat. Kemudian adalah pengobat segala duka buat Mama ini. Tiga, tetaplah kasih support, kasih semangat buat kami tahu kan, apapun yang kami sebutkan hari ini, warna-warn sekarang itu panggung di sekitarnya, pada saat ini nggak masuk ke dunia hati kami. Tapi kita lakukan hiburan yang sejati dan bukan dari manusia, maka kakak akan datang. Saat ini kami ikut apa yang dirasakan kakak, apa yang mendalam yang dialami kakak itu kami rasakan ini. Setelah kami tahu tadi siang, ada yang bilang begitu. Saya bilang begitu tadi siang. Tapi pada hari ini, inilah kita, inilah kumpulan kita. Kakak sudah melihat, hampir 90% sudah ada di sini mendukung kakak, mendoakan sama-sama berdua kita supaya kakak kuat. Kalau Amang ini sudah senang, sudah sembuh. Jadi untuk itu buat kakak tetaplah semangat, tetaplah berdoa supaya kakak dikuatkan oleh Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kakak pikirkan, sampaikan sama Tuhan. Tuhan akan menopang kakak. Yang terbaik akan diberikan. Di balik katanya juga ada suka yang akan diberikan Tuhan. Itu kakakku sayangku. Tetaplah semangat kok berdua. Kalau Amang ini mah udah enggak dipikirin kita. Sudah selesai pertandingannya di dalam dunia. Jadi tinggal kita yang hidup. Dia tidak akan ketemu kita lagi di bumi ini. Tapi tinggal kita nanti menghampiri dia lagi kembali. Mengikut dari belakang. Tapi semasa kita hidup, marilah kita tetap berdoa, semangat, supaya bisa kita selesaikan pertandingan kita sebagaimana Amang ini menyelesaikan pertandingannya di bumi ini. Dia sudah selesai. Tapi kakak perjuangannya masih banyak. Teruslah semangat berdoa dan saling mendukung kita dalam doa. Terima kasih.